Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh mengejutkan. Geram dengan sikap Fajar Satboy pada Mas Iun, Denny Cagur akhirnya turun tangan beri pelajaran pada Fajar. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah mulianya Anda jika berkenan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar Anda tak ketinggalan berita terkini dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir. Siapa yang tak kenal dengan sosok pria bernama Mas Iun? Meski hanya seorang tukang ngarit, namun berkat kegigihannya dalam membuat sebuah konten, membuatnya semakin dikenal publik. Apalagi setelah kedekatannya dengan seorang penyanyi lagu Minang yang kini tengah naik daun, bernama Fauzana. Namanya jadi semakin melambung tinggi. Bahkan Mas Iun berhasil menduduki peringkat pertama sebagai TikToker dengan jumlah pengikut terbanyak di Indonesia. Sehingga, ibarat semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang menerjang. Hal itulah yang mungkin tepat kita ibaratkan pada kehidupan yang kini tengah dialami oleh Mas Iun. Sebab, semenjak namanya jadi viral, Mas Iun kerap mendapatkan cobaan yang berat. Dirinya sempat mendapat penghinaan dari salah satu artis penyanyi dangdut Pinkan Mambo. Bahkan atas penghinaan yang dilakukan Pinkan Mambo dan suaminya pada Mas Iun, sampai membuat pengacara kondang Hotman Paris turun tangan membantu Mas Iun. Kini, usai penghinaan yang dilakukan Pinkan Mambo telah selesai perkaranya, Mas Iun lagi-lagi mendapatkan penghinaan yang sama. Bahkan, penghinaan yang dilakukan Fajar Satboy pada Mas Iun tersebut dinilai cukup parah dari penghinaan yang dilakukan oleh Pinkan Mambo. Diawali juga saat Mas Iun dan Fajar Satboy terlibat dalam battle PK. Dalam live tersebut, Fajar yang merasa heran dengan jumlah penonton Mas Iun yang begitu banyak. Kemudian tanpa perasaan, Fajar lantas mengatakan jika Mas Iun sengaja memakai penonton bayaran. Menanggapi hal tersebut, Mas Iun mengatakan jika kebanyakan dari penontonnya tersebut merupakan teman yang tergabung dalam komunitas Sobat Ngarit. Mendengar jawaban Mas Iun, Fajar mengatakan jika komunitas tersebut merupakan kumpulan orang-orang susah. Pernyataan tersebut sontak membuat Mas Iun jadi tersinggung. Bahkan kata-kata Fajar tersebut yang menghina dan merendahkan Mas Iun sampai membuat Fauzana yang kebetulan tergabung dalam live tersebut juga sampai nangis sesenggukan. Fauzana yang tak tega lantas meminta Mas Iun agar menyudahi live-nya dengan Fajar. Kemudian, alih-alih meminta maaf, Fajar justru kembali melontarkan kata-kata yang bikin Sobat Ngarit jadi tambah gregetan. Bagaimana tidak? Fajar bahkan mengatakan jika Fauzana merupakan perempuan bodoh yang kena pelet Mas Iun lantaran Fauzana dianggap aneh mau berpacaran dengan pria jelek seperti Mas Iun. Kabar ini sontak jadi topik trending di berbagai media sosial hingga membuat artis sekaligus presenter ternama Denny Cagur sampai turun tangan lantaran geram dengan sikap Fajar Satboy tersebut terhadap Mas Iun. Seperti yang kita ketahui, nama Fajar Satboy sendiri bisa dikenal publik lantaran dibantu dan dipromosikan oleh Denny Cagur. Sehingga Denny Cagur berencana mempertemukan Fajar Satboy dengan Mas Iun. Hal tersebut dilakukan Denny Cagur agar Fajar Satboy bersedia untuk meminta maaf pada Mas Iun secara langsung. Namun, jika nantinya Fajar tak mau melakukannya, Denny Cagur tak segan-segan mengeluarkan Fajar dari manajemennya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.